Konfirmasi laptop milik Ibu Lia yang sudah diperbaiki engselnya. Oke, jadi tadinya ini laptopnya pecah, engselnya kiri kanan. Nah, sekarang laptopnya sudah bagus ya. Dan laptopnya engselnya juga sudah dilemesin jadi nggak keras lagi. Dan sekarang sudah bisa dibuka hanya dengan menggunakan jari kelingking. Oke, kita lihat dan kita tes. Iya, ini agak geser ya. Nah, ini dia. Oke, jadi laptopnya sudah bagus, engselnya juga sudah diperbaiki, sudah dilem, dan sudah enteng, sudah bisa dibuka tutup dengan normal. Gitu ya, tadinya pecah, ini kiri kanannya bisa dilihat sudah normal. Yang sebelah sini kita lihat sudah normal juga. Sip, gitu dia ya, buka tutup, enteng, udah lemes. Udah bagus ya, aman. Oke, dan saking lemesnya, saking bagusnya, sudah bisa dibuka hanya dengan menggunakan jari kelingking. Oke, gitu ya. Ini ada ini yang ngeganjel di belakang, kayak ganggu ya. Sudah bisa dibuka dengan menggunakan jari kelingking, gitu ya. Oke, jadi untuk Anda yang sedang mencari layanan servis komputer laptop bisa langsung menghubungi Stabiliskom. Kontak dan informasi lebih lanjut bisa lihat pada deskripsi di video ini. Dan untuk ini, untuk Anda yang punya laptop yang engselnya keras gitu ya, tidak bisa dibuka dengan jari kelingking, ini cepetan kontak Stabiliskom gitu ya. Nanti casing laptopnya ini bisa pecah ya, bisa rusak. Cepetan dikendorin nanti. Jadi bisa meminimalisir kerusakan pada laptop gitu ya. Oke, gitu aja. Thank you yang udah nonton video ini. Bye.